Ya halo teman-teman semuanya, jadi gua bertemu ketua bokep yang ada di Indonesia. Ya lu tahu sendirilah siapa. Wong saya suka kok. Nah jadi di video gua ngejelasin ini, gua tuh ketemu ketua bokep yang ada di seluruh Indonesia. Sebenarnya lu juga udah tahu orangnya siapa ya. Dan itu adalah orang dalam gua coy. Dan tapi itu enggak ya. Sebenarnya gua adalah ya, gua bertemu ketua bokep yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya gua udah ketemu sih, tapi gua lupa rekam. Karena apa? Karena gua nanti takut viral cuy, ya gue takut aja, gue takut kena sel. Ya pokoknya lagi gue tuh ketemu ketua bokep dan dia itu baru ngebagiin link yang baru cuy, dia tuh baru ngebagiin yang Cina-Cina, gede eh. Dan ya pokoknya mantep kan teman, apa aku tuh, gue sangat-sangat salut sama ketua bokep. Jadi buat kalian harus pilih 03, karena gue tahu nanti link-link apa, link-link terbaru ya, kedua bandar bokep Indonesia itu bakalan jadi agen terbesar yang ada di dunia. Tapi lu harus ingat, gua adalah agen setelah dia. Dan ya, gua bakal ngebagiin link. Ya, itu pun gua rasa bakal gua bagiin link track. Mampus lu sepada. Dan ya bener, gua baru aja ketemu. Dan gua bakal sapa dia lagi. Kalau gua ketemu apa, kalau gua ketemu ketua bokep, gua bakal sapa dia bokep gitu. Oh iya, satu lagi gua lupa jelasin. Kalau misalnya tadi gua ketemu apa, ketemu ketua bokep ada di ya, lagi keliling di kampung gua, karena gua tinggal di perkampungan, gua bukan di perkotaan. Dan sekarang, tadi gua jumpa di pukul sekitar pukul 10-an dan sekarang baru pukul 11 dah. Dan itu udah sekitar 1 jam lalu. Pertanyaannya, bang kenapa ga lu rekam? Iya, karena gua malas aja bro. Karena gua malas terlihat mencolok. Seperti biasa, gua ga mau terlihat mencolok. Gua ga mau terlihat kalau gua tuh siapa. Ntar gua malah diajak podcast lagi. Lu mau bokep kata ya? Gua ga mau. Dan iya, pokoknya gue tuh habis ketemu bandar kita, bandar tersayang kita. Jadi buat kalian yang mau linknya, silakan pilih 03.